Assalamualaikum. Hai semua. Jumpa lagi kita dalam Uzi Cooking. Okey, kali ini saya nak kongsikan resepi roti jala coklat bersama sos coklatnya sekali. Okey, resepi ni saya tidak menggunakan telur ya. Ada satu bahan yang membuat roti ni lembut dan sedap. Nak tahu? Okey, jom kita start. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Okey, ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam resepi roti jala coklat tanpa telur ni. 500 gram tepung gandum. Pastikan anda memilih tepung gandum tanpa bahan pemutih ya untuk setiap hidangan yang akan anda buat. 165 gram atau setengah tin susu cair. 675 gram air bersuhu bilik. 30 gram minyak. 30 gram serbuk koko, 1 sudu besar gula pasir, setengah sudu teh RPD. Oleh kerana saya telah guna bahan ini, jadi saya tidak menggunakan telur. 6 gram garam halus. Resepi saya telah sertakan di ruang descriptionnya. Mula-mula kita satukan saja bahan-bahan kering ke dalam satu bekas. Tepung gandum, gula, RPD, serbuk koko dan garam. Kemudian kita whiskkan bahan-bahan ini hingga tercampur rata. Air ini kita satukan dengan susu cair kemudian dikacau sebati. Kemudian, tuangkan bahan cecair ini ke dalam tepung tadi kesemuanya. Whiskkan sehingga adunan sebati dan halus teksturnya. Ataupun anda boleh menggunakan pengisar untuk menghaluskan teksturnya lagi cepat. Kemudian, masukkan adunan tadi ke dalam bekas jug ini supaya mudah nak tuangkan ke dalam botol untuk menjala nanti. Saya menjala roti ni menggunakan botol 750 ml yang saya beli di Shopee ya. Botol ni ada 5 lubang. Pemilihan botol ini sangat-sangat bagus untuk buat roti jala dengan cepat berbanding botol-botol yang lain yang pernah saya guna. Kemudian tuangkan adunan dari jug tadi ke dalam botol ini. Dah siap, tutup, bolehlah terus menjala roti jala. Guna api kecil saja ya untuk proses memasak roti jala ni. Kemudian terus saja ke proses menjala sehingga selesai. Sambil menjala sementara tunggu masak, kita masih sempat lagi untuk menggulung roti jala dan menyusun ke dalam bekas. Begitulah seterusnya kita buat sehingga adunan habis. Untuk adunan ini, saya boleh dapat 52 pieces roti jala coklat.
Dan saiz pack untuk roti jala coklat ni pula, saya guna saiz 7 inci ya. Roti jala ni saya buat untuk makan sendiri saja, bukan untuk dijual. Jadi jika anda ingin berniaga, bolehlah mencuba resipi ini, dijamin sedap. Dan pastikan anda menggunakan sarung tangan untuk menjaga tahap kebersihannya lagi. Kalau saya ingin membuat berniaga, saya tidak menggunakan pack ini ya. Saya menggunakan pack yang berkod L200 sesuai untuk 50 pieces roti jala coklat. Untuk sos coklatnya pula, cukup sekadar 200 gram coklat coin untuk satu adunan 500 gram tepung ya. Di sini saya menggunakan milk coklat coin dicampurkan dengan 50 gram minyak dan disebatikan. Untuk botol sos coklat pula, saya guna pot HP232. Inilah hasilnya setelah siap. Okey, selamat mencuba.